teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga kuota aman agar teman-teman bisa terus eksis ya. Oke, di video kali ini Willy akan rekap tim Indonesia yang mengikuti ajang turnamen berskala internasional yang diadakan oleh negara Prancis, guys. Wow, pasti sangat seru sekali ini, guys. Tetapi sebelum kita lanjutkan videonya, jangan lupa nih untuk teman-teman yang belum like dan subscribe agar pencet dulu, guys. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya dengan notifikasi selalu agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari Willy Van Dias. Oke, kalau sudah subscribe, mari Willy jelaskan sedikit tentang acara ini ya. Turnamen ini diikuti oleh berbagai klan dari seluruh dunia karena turnamen ini berskala internasional, guys. Dan Prancis adalah negara yang menyelenggarakan acara ini. Berbicara mengenai Prancis, pastinya teman-teman sudah mempunyai bayangan ya kalau di sana ada raksasa besar yaitu tim MCS. Dan di acara ini pun tim MCS juga ikut, jadi pasti sangat seru sekali, guys. Dan tim Indonesia satu-satunya yang ikut adalah tim Black Cafe ini, guys. Nah, mungkin kalau teman-teman ada yang tahu atau mungkin tim kalian ada juga yang ikut, teman-teman nanti bisa komen di kolom komentar. Dan sistem penyisiannya hampir sama dengan turnamen DC kemarin ya, yaitu menggunakan sistem liga. Jadi kita dibagi menjadi beberapa grup, dan di satu grup itu kita bertanding antara tim satu dengan tim yang lain. Nanti diambil tim-tim terbaik untuk lolos ke babak selanjutnya. Dan tim Indonesia kemarin sudah mengalami satu pertandingan, yaitu melawan klan Odisha Esports, guys, dengan skor yang sangat tipis sekali, yaitu 12-11. Wow, sangat menegangkan sekali, guys. Hanya berbeda satu poin saja ini, guys. Oke, karena ini yang rata hanya sedikit sekali, nanti base yang tidak rata pun akan Willy rekap ya. Jadi teman-teman bisa koreksi kesalahan-kesalahannya di mana dan seperti apakah keseruan war kali ini. Daripada teman-teman penasaran, langsung saja kita lihat video berikut ini. Seeing monsters at your window. No, you can't sleep, you pretend though. You don't have to play the hero. Cause I got you.